Dari pemerintah. Sebelumnya kami menggunakan diri kami. Saya sendiri masih kita. Saya Nur Hazulis. Saya Edo Kamisara Umi. Saya Setiana Siasuluan. Baik, saya akan mempresentasi video praktik mengajar dari Siti Anissa. Guru memberikan pembukaan kelas, menyapa tidak ada, menanyakan kabar tidak ada, memberikan motivasi tidak ada, berdoa tidak ada, ice breaking tidak ada, nama empat tidak ada, bernyanyi bahasa Inggris tidak ada, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari ada, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tidak ada, guru menguasai materi ada, guru menguasai kelas ada, guru memiliki kemampuan public speaking yang baik ada, eye contact yang baik dan dapat memandang seluruh arah seluruh kelas ada, guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik ada, inovasi guru disesuaikan, media pembelajaran tidak ada, guru menyampaikan materi dengan tidak runut sesuai English speaking, yang ada speaking dan reading, tidak ada listening dan reading, guru tersenyum dan ceria ketika mengajar ada, guru rileks dan indah ketika mengajar ada, siswa terlihat dapat memahami materi yang diajarkan ada, siswa terlihat antusias dalam belajar ada, guru memberikan kesempatan siswa bertanya tidak ada, guru memberikan refleksi tidak ada, guru menutup kelas dengan memberi kesimpulan tidak ada. Kesimpulan dan kualitas video dari kelompok kami, guru sudah menguasai materi yang diajarkan dan guru juga sudah enjoy dalam mengajar, tetapi guru tidak memberikan pembukaan kelas yang baik, juga tidak menggunakan media pembelajaran saat mengajar, dan guru juga tidak menyampaikan materi sesuai dengan runut English skill, juga tidak memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Untuk saran dari kelompok kami untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas mengajar yang semakin baik, jadi guru sebaiknya memberikan pembukaan terlebih dahulu sebelum memulai kelas, dan alangkah baiknya guru menunjukkan pada siswa media pembelajaran yang sudah ada di ruang kelas agar siswa lebih memahami materi. Dan sebaiknya guru menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran dan sebaiknya kualitas video ditingkatkan lagi agar terjadi kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menunjukkan video praktik mengajar dari Komunitas Syafira Tunjian. Guru memberikan pembukaan kelas, menyapa selamat pagi atau selamat siang tidak ada, menanyakan kabar tidak ada, memberikan motivasi juga tidak ada, berdoa, ice breaking, senam otak tidak ada, berjanji bahasa Inggrisnya ada, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari ada, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tidak ada, guru menguasai materi yaitu ada, guru menguasai kelas ada, guru memiliki kemampuan public speaking yang baik tidak ada, guru eye contact yang baik dapat memandang ke seluruh arah penjuru kelas ada, guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik ada, intonasinya datar, media pembelajarannya tidak ada, guru menyampaikan materi dengan runut tidak, guru tersenyum dan ceria saat mengajar ada, guru tersenyum, guru rileks dan enjoy ketika mengajar ada, siswa terlihat dapat memahami materi yang diajarkan ada, siswa terlihat antusias dalam belajar tidak ada, guru memberi kesempatan siswa bertanya tidak ada, guru memberikan refleksi tidak ada, guru menutup kelas dengan memberi kesimpulan tidak ada. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah guru terlihat enjoy serta dapat menguasai kelas dengan baik, tapi guru terlihat sangat datar dalam mengajar. Serta kualitas video terlihat buruk karena suara musik lebih keras daripada suara guru yang mengajar. Jadi kami sebagai individual sangat susah untuk menilai.
Saran dari kami yaitu sebaiknya musik yang digunakan dalam video lebih disesuaikan lagi agar tidak lebih kuat suara musik daripada suara guru yang mengajar. Alangkah baiknya guru menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran agar siswa lebih memahami materi. Dan alangkah lebih baik lagi jika pemandangan video lebih dijauhkan lagi sedikit agar siswa yang diajar di kelas lebih terlihat. Dan sebaiknya guru berdiri saja saat mengajar agar lebih leluasa dalam mengajar. Terima kasih. Saya akan mereview video dari Aurora Sista Maria Sinata. Guru memberikan pembukaan kelas, itu menanyakan kabar ada, memberikan motivasi tidak ada, berdoa ada, ice breakingnya ada, senang otak ada, bernyanyi bahasa Inggris ada. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari ada. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran itu ada. Guru menguasai materi ada. Guru menguasai kelas ada. Guru memiliki kemampuan public speaking yang baik ada. Eye contact yang baik dan dapat memandang keseluruhan arah penjuru kelas ada. Guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik ada. Intonasinya disesuaikan, media pembelajarannya ada, tidak ada. Guru menyampaikan materi dengan runut ada. Guru tersenyum dan ceria ketika mengajar ada. Guru relax dan enjoy ketika mengajar ada. Siswa terlihat memahami materi yang diajarkan ada. Siswa terlihat antusias dalam belajar ada. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tidak ada. Guru memberikan refleksi tidak ada. Guru menutup kelas dengan memberi kesimpulan tidak ada. Jadi kesimpulan dari kami itu penyampaian materi sudah terlihat bagus, kualitas videonya juga sudah baik dan guru juga sudah menguasai kelas serta enjoy dalam mengajar. Akan tetapi untuk penyampaian materi masih belum sesuai dengan runut English skill. Saran dari kelompok kami itu alangkah baiknya guru menyampaikan materi harus sesuai dengan runut English skill dan lebih baik menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih mengetahui apa yang dipelajarinya. Serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya agar siswa bisa lebih paham tentang materi yang dipelajari. Dan sebaiknya guru memberikan motivasi belajar agar siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar di kelas. Baiklah, saya akan mereview video dari Dini Santa. Satu, guru memberikan pembukaan kelas, menyapa ada, menanyakan kabar tidak, memberi motivasi tidak, berdoa tidak, speaking tidak, senang otak tidak, bernyanyi bahasa Inggris tidak. Dua, guru menyampaikan materi yang dipelajari iya. Tiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tidak. Empat, guru menguasai materi iya. Lima, guru menguasai kelas iya. 6. Guru memiliki kemampuan praktik yang baik iya. 7. Enjoy is kontra yang baik yang dapat memandang keseluruhan alam penunjuk kelas iya. 8. Guru berinteraksi dengan siswa dan komunikasi yang baik iya. 9. Intonasi terlalu bersemangat. 10. Media pembelajarannya tidak. 11. Guru menyampaikan materi dengan berlutan tidak. 12. Guru tersenyum dan ceria ketika mengajar iya. 13. Guru relax dan enjoy ketika mengajar iya. 14. Guru terlihat dapat memahami materi yang diajarkan iya. 15. Guru terlihat antusias dalam belajar iya. 16. Guru memberi kesempatan siswa bertanya tidak. 17. Guru memberi reaksi tidak. 18. Guru menanggap kelas dengan memberi kesempatan tidak. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah menyampaikan materi juga terlihat bagus dan guru juga sudah menguasai kelas serta enjoy dalam mengajar. Kualitas video sudah sangat baik, tetapi untuk menyampaikan materi masih belum sesuai dengan menurut video studio. Sarannya adalah langkah baiknya berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan menyampaikan materi harus sesuai dengan urutan video studio. Dan lebih baik menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih mengetahui apa yang dipelajari dan ada baiknya untuk dokumen khusus di
video lebih dikecilkan agar suara guru terlihat jelas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan penilaian video dari Nadia Aprianti. Guru memberikan pembukaan kelas yaitu menyapa ada, menanyakan kabar ada, memberikan motivasi tidak ada, berdoa ada, ice breaking ada, senam otak tidak ada, guru bernyanyi bahasa Inggris dan musik ada, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari ada, guru menyampaikan tujuan pembelajaran ada, guru menguasai materi ada, guru menguasai kelas ada, guru memiliki kemampuan public speaking yang baik ada, eye contact yang baik dan dapat memandang ke seluruh alat pendukung kelas ada, guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik ada, intonasinya datar, media pembelajaran juga tidak ada, guru menyampaikan materi tidak rumit karena hanya menggunakan listening sama speaking, sedangkan reading sama writing tidak ada. Guru tersenyum dan ceria ketika mengajar ada, guru relax dan enjoy ketika mengajar ada, siswa terlihat dapat memahami materi yang diajarkan ada, siswa terlihat antusias dalam belajar ya, guru memberi kesempatan siswa bertanya tidak ada, guru memberikan refleksi ada, guru menutup kelas dengan memberikan kesimpulan tidak ada. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah video yang kami amati adalah Nadia Aprianti sudah lumayan bagus dalam mengajar, tetapi dalam video ini kualitas suaranya kurang jelas sehingga susah untuk didengar. Saran dari kami agar volume suaranya lebih ditingkatkan lagi dan sebelum masuk ada baiknya memberikan refleksi terhadap siswa terlebih dahulu dan sebaiknya gunakan media pembelajaran agar materi lebih mudah dipahami siswa. Dan yang terakhir sebaiknya memberikan media atau contoh pada anak sesuai materi yang dibahas. Terima kasih. Baik, sampai di sini saja presentasi kami. Harap untuk kelompok tujuh menerima kesimpulan dari jajaran kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.